Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Fidren Yusuf Nur. Oleh karena itu, kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia pada periode ini, kita harapkan betul-betul ada kegiatan-kegiatan yang jelas bilhal kepada masyarakat, baik itu yang bersifat keagamaan maupun di dalam hal kesejahteraan sosial. Di mana pada era pandemi COVID ini, sesungguhnya masyarakat sangat membutuhkan kedua-duanya ini, baik itu kehidupan beragama maupun kehidupan kesejahteraan sosial, di mana faktor ekonomi ini yang perlu kita bangun bersama-sama, menggalakkan para keluarga sehingga kehidupan perekonomian itu bisa berjalan lancar, apakah itu melalui UMKM, apakah itu melalui koperasi, sehingga kehidupan dan dalam peribadatan bisa sesuai dengan harapan kita dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah di khususnya di Kota Solo dan umumnya di negeri kita yang tercinta ini. Ya, saya kira begitu harapan kami kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, sehingga kita merasakan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, dirasakan sekali makna dan manfaatnya. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.